apa nak cerita pasal razak, pasal lah yang lalu pergi, ya tak? Okey, hari ni macam biasa lah kan, ha, kita dah samat dah 3M dah, oh semalam betul-betul rindulah tak dengar bunyi gitar satu hari suntuk mak datuk eh. Tapi tak apalah, nak buat gitar belakang, rumah mak belakang, mak siapa lagi pula. Okey, untuk tidak buang masa lagi, okey. Sekejap eh. Oh, ini kalau kena dengan satu kopi O ni, kan? Batera Cinta Razak. Yang ini nak kena dia ni. Senior. Okey. Okey, sebelum kita mulakan sesi kita yang terbaru ni, macam biasalah kan, kita ingin hadiahkan Al-Fatihah sama-sama ramai-ramai buat junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat, bersama dengan sanak saudara baginda yang hebat-hebat, sahabat-sahabat baginda yang hebat-hebat, arwah ayah saya, arwah pak mentua saya, atuk nenek-nenek saya, pakcik-pakcik dan makcik saya yang telah pergi, sahabat-sahabat kita dalam industri yang telah pergi, pejuang-pejuang Islam yang kita sayangi dan hormati, dan muslimin yang muslimat yang telah pergi meninggalkan kita, insyaAllah. So, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat kepada semua sahabat-sahabat, adik-adik, abang-abang yang saya hormati. Hari ini, saya telah kembali kepada asalnya ke rumah saya. Setelah duduk di Bukit Beruntung untuk satu hari lah. Kan, sana pergi melawat mak, abang, kakak ipar, anak saudara dan sebagainya. So, untuk tidak buang masa lagi, hari ini kita, topik kita, kenapa TV program, rancangan hiburan reality TV pada tahun 2022 masih hiburkan ataupun sajikan kita dengan rancangan-rancangan yang berbentuk sampah macam tu. Aku cakap aku tahu. 2022 kot, dunia dah maju, Habib. Dunia dah terus ke depan. Kita pergi belakang 40 tahun dengan tayang benda-benda gini kat depan TV, bang. Saya apa Hatan cakap pasal artikel sendang, bang. Saya tak setuju langsung. Apa Hatan cakap. Tapi apa Hatan bising pasal ni, saya setuju. Sebab memang saya cakap benda ni dah lama dah benda ni. Memang sampah, dia orang kasih sampah, bang. Yang best pula tu, artis-artis kita dipanggil untuk jadi judge, dia orang pun pergi. Dia orang dah tahu dah benda ni sampah, dia orang pun pergi. Pasal satu aku cakap, benda ni takkan berhenti selagi ada artis kita yang buat benda ni. Yang sekongkol dengan benda-benda ni. Sebab apa bayaran? RM30,000, RM50,000. It's all because of money lah, bang. It's all because of money. Tak boleh ke satu kali kita stop tanpa duit? Tak boleh ke? Tak boleh ke? Apa salahnya kita bersama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Muhammad Yusman. Salam Nohal, salam 3M. Yes. Apa salahnya sekali-sekala kita apa panggil tu? Kita cakap, kita tolak wang sebab kita nak memartabatkan industri muzik kita. Apa salahnya? Betul tak? Kenapa kita harus kongkol dengan benda-benda gini? Sedangkan kita ada kuasa waktu ni. Kuncinya ada pada tangan kita. Sanggupkah kita apa? Duduk di celah kursi juri tu untuk menjurikan rancangan macam ni? Sanggupkah?
Saya tak salahkan artis tu sendiri, saya tak salahkan apa peserta tu sendiri. Saya salahkan realiti, siaran realiti itu dengan artis-artis yang masuk. Ha. Kalau dia orang bagi alasan duit, alasan duit ni dapat duit sama sekarang sama je bang. Tetap sama, tetap duit juga. Tak kira lah apa jadi duit juga. Duit, duit, duit. Gaduh band pun pasal duit, gaduh benda ni pun pasal duit. Apa, sengkit sangat ke kita ni? Ha? Sengkit sangat ke maruah kita ni? Kita tak bertahankan maruah kita. Kejap, kejap. Korang nak tanya apa-apa, korang tanya dulu. Saya nak pergi ambil air kejap. Eh? Reality TV ialah satu sebab untuk naikkan rating eh. Ha. Dari sudut nisbah dia memang betul, tapi dari sudut satu lagi dia menjatuhkan rating tanah air, industri tanah air bang. Guarantee. Okey. Guarantee. Ha. Sebab Malaysia satu ketika dulu di zaman rockers tanah air Malaysia, zaman-zaman kita dulu. Rockers Sabah, Sarawak, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya pandang tinggi pada kita, bang. Bukan pandang tinggi itu maksudnya pandang sampai dahsyat ke, tak. Tapi at least kita ada satu zaman di mana rock itu berkumandang, tau. Ha. Apa dia? Alun krepek dah topak krepek tak adalah krepek apa berapa nak buat apa nak makan krepek keperik ada kalau nak dah kosong gigilah malam dah tak makan lagi dah ha, tak boleh dia kena disiplin sikit ha? Tebal eh. Malu tau kita tengok siaran macam tu tau. Kat TV. Buka satu siaran, band dengan gaduh. Buka satu siaran, reality TV macam ni. Ui, mak engkau. Sakit kepala bang tengok. Zooming Malaysia dah laju. Benda tu. Gimik. Tak apa yang reality TV station bincangkan hari-hari aku pun tak tahu. Mana bagi dia orang punya event director, MD dan sebagainya yang duduk dekat atas tu, dia orang tak bincang ke? Apa yang dia orang sajikan sekarang jadi sejarah bang. Sejarah buruk, mimpi ngeri bagi semua orang. Saya cakap terbalik. Oh, jangan cakap terbalik lah. Aku tak kerti lah bahasa terbalik ni. Aku tak ada masa nak belajar bahasa terbalik ni. Ha. Pergi ke depan mana? Pergi ke belakang. Okey. Boleh ke kita secara logik, kita fikirlah secara logik. Anak-anak muda berlumba-lumba belajar universiti, belajar di college, music dan sebagainya untuk ke depan sebagai wawasan dia orang. Tapi disajikan oleh sampah-sampah macam ni. Betul.
Tengok reality TV entah apa-apa. Yalah macam tu, macam GV ni Gegar Waganza apa Gegar Waganza ni at least dia orang ada bawa artis-artis nyanyi dan sebagainya. Dan sebagainya itu tak ada isu lah, itu itu soal lama baru itu tak ada hal. Masing-masing at least boleh nyanyi, setidak-tidaknya kita dapat tengok judging yang proper dan sebagainya. Ini kalau tunjuk macam ni sampah tak boleh nyanyi. Aduh mak ai. Hanya nak kejar rating. Kita punya industri dah jadi tenat rasanya. Gegar berganja. COVID bukan hanya menyerang dunia tau. Tapi COVID menyerang hiburan. Ha, kuman-kuman COVID ni menyerang. Telinga, minda. Sampai dah tak boleh fikir dah. Stage ke parit. Kan? Atleti veteran masuk reality. Habis. Kena kita. Ha, kola dah masuk dah habis dah. Kola dah masuk tengok saya dua ni. Dia asyik tayang aja GT dia. Aku tak boleh tahan oh. Betul ke? Kola menjelma lah kola. Kola menjelma lah kamu. King, can you live with me King for a while? Boleh ke? Betul bang. Biasa rabut je kepala lah sekarang. Tengok reality TV. Masa menatang industri. Ranak lah. Ranak babe. Confirm. Tak boleh nyanyi, suruh nyanyi. Nyanyi dia. Tak, kenapa? Kenapa kita, industri kita ni, kita angkat sampai tahap jatuh macam tu? Bukan tak angkat tahap tinggi, tahap angkat jatuh bang. Dia dah angkat macam wrestling kan, dia angkat, dia impas. Ada gitu bang. Orang-orang yang angkat ni, yang impas ni, orang-orang macam ni, dia bagi sampah ni. Hello brother, aku duduk dalam industri ni 40 tahun bang. Aku ada hak cakap. Korang pun ada hak cakap walaupun korang masuk satu hari je. Korang pun ada hak cakap. Sekarang sibuk dengan virus, sibuk dengan viewers, talent letak tepi. Tak boleh accept lah bang ni benda ni. Tak boleh accept lah. Terpaksa lah kita kena berganding tangan, berganding bahu, erat tangan. Sama-sama perang benda ni tau. Baru jadi bang, peminat, sahabat, pemuzik. Kena. Erat. Dia tak boleh, engkau dulu, engkau fight dulu. Tak boleh. Perang, semua kena masuk bang. Tua, muda, masuk. Ha. Bawa umur, jangan masuk. Muda, maksudnya, okey. Kalau kata dalam sudut perang, 17 tahun ke atas, boleh masuk. Ha, rembat. Ha. Sebab apa? Kalau kita tak jaga tu sekarang, habis kita bang. Habis. Ha. Ni dah masuk dah. 13,000 dah COVID ni case pula. Tak ambil lagi 15,000. Tak ambil lagi 20,000. Tutup industri lagi sekali. Tutup jalan lagi sekali. Buat apa? Lockdown lagi sekali. Sebab kita sama-sama kita pun tak nak perang benda ni. Perang apa? Dari sudut apa? Jaga kesihatan. Jaga kita sendiri supaya tidak. Saya tengok orang dah mula macam cacar merebak tau. Tempat-tempat peranginan semua dah penuh dah. Ha. Nak buat birthday, tu dia 300 orang ahli keluarga pergi buat dekat chalet mana-mana. Potong kek. Enjoy. Balik bawa penyakit. 300 orang kena. 20 orang kena, 50 orang kena. Ni bawa-bawa ni Chinese New Year bang. Raya Cina, Melayu pergi raya. Penuh. Sekarang 13,000 kes naik. Tak mahu lagi raya pula. Naik lagi 300,000 pula kes. Cik Kronkro, Cik Kroger.
Memang. Dulu punya struggle dengan audition. Tak jumpa raya lagi. Tak payah raya lah, senang. Aku tahun ni aku duduk rumah je lah. Duduk rumah je. Suruh bini buat, buat kakak buat ketupat, asyik empit apa semua, buat aku makan kat rumah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Assalamualaikum. Okey, siapa nak keluar live dengan saya dekat sini? Siapa ada masa, jom keluar kita sembang. Ha. Siapa ada masa, jom keluar dengan saya live. Request. Tadi kita boleh sembang. Yes, jalan insyaAllah. Covid ni tahu nak raya je dia sedetang. Yes. Memang menyampah nak buat macam lagi. Keadaan teruk lah sekarang memang. Teruk. Bau aku sakit lah. Bau sakit, bau. Bau. Aduh. Siapa free? Tak ada modal nak situ lah. Masang situ lah ni. Sebelah sini kita pusing, danger. Sebelah sini kita pusing, danger. Sebelah bawah kita tengok, danger. Sebelah atas kita tengok, danger. Macam mana? Nanti dia buat cerita Carlos penat lah. Live dengan apa, Alan Carlos ni. Tuan yang boleh makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa yang baru masuk tu, saya ucapkan selamat, salam sejahtera. Assalamualaikum. Selamat datang kepada teratak saya ni, 3M Forum ni. Sama-sama kita sembang-sembang, kita boleh chill, kita boleh share, kongsi pendapat, kongsi korang punya komen, tak ada hal. Tempat ni, tempat kita bersembang, berkongsi idea, beri pendapat dan macam-macam. Tak ada masalah pun. Korang nak tiaw saya pun boleh, korang nak buat apa pun. Dengan syarat, korang faham apa korang cakap. Okay? Nak time, nak agak sembang live dengan abang. Next time, nak agak. Okay. Siapa yang masa free, marilah. Haa. Bukan sebab apa tahu. Saya tengok dari sudut mata pandangan saya lah. Industri ni dah sampai kepada satu pusingan full turn bang. Dan dia dah menuju ke bawah balik. Itu bahaya bang. Dia dah sampai ke atas. Sekarang dia menjunam bang. Ke bawah ni. Kalau kita tak bertahan ramai-ramai bang, pegang macam ni elok-elok. Asak kita bang. Abang Hassan. Siapa tu? Dia nak buat benda-benda yang elok, nak sembang benda-benda elok, bulan puasa ke, raya ke, kita sembang je. Asalkan kita tidak maki orang lain, kita tidak fitnah orang lain, dan kita tidak menjatuhkan orang lain, kita sembang lah. Saya pun tak benarkan siapa-siapa menjatuhkan orang lain kat sini, bang. Saya tak nak. Walaupun dia bukan pada forum saya. Di messenger saya. Siapa yang buat macam tu, saya unfriend dia terus. Itu cara saya untuk boycott benda-benda gini. Tak kira lah kau siapa. Kau masuk dalam, kau cerita, abang, dia tu, ngata abang, aku buang kau terus. So, jangan sampai-sampai kata, aku tak ada masa, bang. Aku tak minat benda-benda gini, bang. Saya harap korang faham lah. Malam ni,
tak berapa free. Ha. Tak apalah, tak free tak apa. Kita sembang je. Tak free tak apa, tak ada masalah. Ha. Okay. Cerita benda baik, cerita benda yang berfaedah, masuk dalam forum, tak apa. Cerita benda-benda tak baik, mengata orang sana, mengata orang sini, condemn orang tu, orang ni, nama, bangkitkan nama orang tu, orang ni. Oh, saya tak minat, bang. Saya bukan buat siaran ni untuk cari dosa, bang, bukan. Saya buat benda ni untuk apa? Mencari satu solusi untuk perbaiki diri kita sendiri, saya dan kita semua. Dan industri kita. Ah, memang yang baik-baik je. Macam okeylah. Ha, boleh je. Mention nama siapa pun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat rules sebelum komen-komen dalam sini. Yes. Very simple, very simple. Saya akan jadi orang yang lebih baik kalau you orang cerita benda-benda yang elok. Komen boleh komen apa saja, tapi jangan komen condemn nama-nama sepuluhan siapa-siapa, tak boleh. Saya pun tak dibenarkan condemn. Walaupun kadang-kadang benda tu macam saya rasa macam oh, ter nak cakap, tapi saya takut, saya terpaksa matikan. Ha, sebab apa? Saya takut, saya terlepas cakap. Ha, so awal-awal saya dah cakap, kalau boleh jangan, kalau sebut tadi siapa-siapa sebut, saya unfriend, tak, maksudnya delete lah komen-komen, terkomen delete. Ban accept Facebook saya, siapa ni? Roharin Yai, alamak. Kejap. Sekarang ni pun saya tengah kuarantin, bang. COVID punya pasal. Tak apa, sabar. Erat satu rahim sama kita, kan, bang? Betul. Erat satu rahim satu hal, tapi janganlah kita mencari dosa, bang. Tujuan saya buat forum ni ialah untuk kita dapat satu platform. Dulu tak ada benda ni, bang. Nak kena panggil orang pergi ke mamak duduk sembang. Bosan. Sekarang kita boleh cerita secara live. Nampak teknologi membantu kita sekarang. Gunakan. Ha. Tak lama lagi kalau kita ada 1,000 followers, 2,000 followers, ramai-ramai boleh masuk. Boleh sembang. Lagi bagus. So, kita apa? Sebarkan. Supaya ha? Cerita pasal effect pedal, saya tak pakai effect. Saya nak cerita macam mana? Kau suruh aku cerita pasal effect, aku tak pakai. Nak cerita macam mana? Kecuali kalau awak ada pertanyaan, okey, tak kisah, kita buka. Kita buka, hari ni nak cerita pasal effect ke, nak cerita pasal gitar ke, nak cerita pasal sound ke, apa, boleh. Nak tanya apa-apa, insyaAllah, boleh. Tapi tajuk utama kita ialah kenapa kita industri dalam reality TV sajikan benda-benda sampah untuk netizen dan untuk industri kita. Kita pasal music, equipment pun boleh. Korang jangan suruh saya cerita, korang tanya. Ha. Saya nak buka cerita, saya saja cerita tak boleh, bang. You kena buka satu soalan atau dua soalan supaya forum ni bukan hanya pada satu pihak. Saya tak. Sama-sama. Ha. Ada orang lain ada pendapat masing-masing. Ada korang mungkin ada pendapat masing-masing. Saya ada pendapat saya. Tak semesti pendapat saya betul, bang. Eh? Bang, tanya lagu Tuah dan Jebat album Amuk tu relevan siapa main. Saya tak pasti siapa main. Saya tak pasti siapa main. Sebab kalau lagu Kromok yang main. Ha. Kalau itu lagu Kromok, sebab saya tak tahu. Lagu Kromok ke apa, saya tak tahu. Itu mungkin Kromok yang main. Kalau bukan Kromok main, kalau bukan saya main, Hillary main. Live, abang ni platform terbaik untuk bertukar-tukar pikiran. Yes, insyaAllah. Bang, ada post tentang lagu Nirwana, nyanyi Indonesia. Tahun bila, bang, boleh. Badrul Syam. Oh, tu tahun 94 rasanya. 94. Tahun-tahun tu memang saya tengah duduk dekat studio. Saya tinggal dekat studio. Indonesia, Malaysia, Taiwan, India, macam-macam. Saya rekod tak berhenti, bang, dulu. Ha. Saya ada banyak. Saya rasa saya ada 6 album saya rekod untuk artis Indonesia. Campur-campur. Jamal Midat, Diana Stone, Inka Christie, siapa lagi? Sheila Masela,
Rudiat lagi. Adalah 2-3 artis lagi. Nak dengar sejarah. Sejarah ni macam-macam sejarah dia, kan? Sejarah kita naik secara susah, sejarah kita kita memartabatkan lagu-lagu kita, orang tak suka. Kita dipulaukan. Korang fikirlah macam-macam benda nak cakap ni. Macam-macam benda sejarah ni panjang, bang. Soal tak makan, lapar tu biasa, bang. Biasa bagi kita, bang. Makan biskut, pecahkan sebelah, makan sebelah-sebelah simpan tu biasa bagi kita. Tak ada heran benda-benda ni. Banyak. Banyak. Dipulaukan oleh saudara mara, bang. Kita orang ni. Saya ni especially, bang. Sepupu sepapak semua lari. Tinggalkan. Tak ngaku saudara. Bila kita main muzik, dia orang semua engineer, lawyer, magistrate. Lagu sekarang popular sebab sedap ke tak? Saya bilang dah lali semua perkara tu. Nizam, of course. Sampai kita naik segan nak cerita pasal tak makan, tak minum ni. Itu jadi bosan memang cerita. Dia bosan memang. Muhammad Hamdan. Bang, gitaris siapa idol abang di Malaysia ni? Tak ada, bang. Sorry. Saya tak mulakan hidup saya main gitar. Sampai sekarang, berpandukan Malaysia main gitaris. Saya minta maaf. Semua idol-idol saya daripada Europe, Amerika. That's it. Japan ada seorang. Akira Takasaki. Saya tak mulakan hidup saya kat sini, main gitar dengan orang kat sini. Saya tak ada. Saya tak pernah main lagu-lagu Melayu. Saya tak pernah main, bang. Tak pernah. Sebab saya daripada kecil, saya dibesarkan dengan lagu-lagu macam ni. Beatles, Deep Purple, Shanana, Osman Brothers. Sebelah sini saya dengar lagu-lagu Hindi, bang. Muhammad Rafi, Kishore Kumar, Lata Mahershala, Asha Bhosle. Semua saya dengar benda-benda gitu. So, lagu Melayu saya cuma dengar lagu Sanisa Huri, lagu Uji Rashid, lagu Rafi Abuang, lagu DJ Dave, lagu apa Carefree, lagu macam-macam. Rock saya tak dengar sini, bang. Singapura baik, sini pun tak ada. Saya tak dengar. Saya tahu ada band sebelah Singapura. Saya tahu. Tapi saya tak pernah nak duduk, nak dengar, nak cari lagu. Tak ada. Sebab band saya tak ada main lagu. Tak ada. Kita main zaman orang kahwin. Tahun 81-82. Kita main zaman orang kahwin. Kita bawa dua band, bang. Kau orang ingat tak gambar aku letak gambar gitaris nama Bobot tu? Daripada kumpulan Red Alert tu. Saya panggil dia dengan band dia untuk main lagu-lagu Melayu je. Rafi Ramli is first your idol. It's not my first idol. It's the one and only my idol in Malaysia. Jangan salah faham, bang. Itu ayat salah tu. Bukan my first idol. He's my one and only idol in Malaysia. Idola saya, bang. Idola besar saya dalam Malaysia, dia seorang. Bukan saya sombong lah. Bukan saya sombong. Tapi memang saya tak ada. Saya nak buat macam mana? Saya cakap khas bang korang. Memang saya tak ada. Kehidupan saya, dapat kecil, saya tak dengar lagu-lagu rock Malaysia, saya tak dengar, bang. Zaman sebelum saya, tak, memang tak ada pun. Mana ada rock zaman kita sebelum tu, mana ada? Bila kita main satu pentas dengan Search, tahun 83 kita main satu pentas. Tentu Search baru naik dari kampung, bang. Dari JB baru naik. Dia orang pun kita tak berapa kenal, tak ada siapa, siapa kita tak tahu, bang. Left-handed langsung kita tak tahu. Tak langsung tak tahu sebab left-handed masih di Johor. 84 saya baru kenal Mang Kidal. Sebab kita main klub-klub sebelah-sebelah. Waktu saya break, Mang Kidal datang. Waktu Babylon main, waktu dia orang break, dia orang datang tengok kita main.
Zaman tu kita main lagu Loudness, main lagu Nazareth, Maiden, Scorpion lama-lama. Left handed duduk depan bang, kat bawah tu. Kita tengah main. Nanti Mak Gidal akan pegang gitar saya waktu break. Nanti Mak Gidal akan pegang gitar saya. Dia akan test gitar saya, Fender saya. Dia akan tanya saya, nak jual tak? Kau nak jual dengan saya? Tak nak lah. Nantilah, nanti kau tunggu dia datang. Dia datang rumah aku, dia tengok macam-macam cerita keluar nanti. Kau tengoklah. Cerita dekat Singapura. Bila pertama kali kanda jatuh minat pada Uli John Rod. Oh, 81. 81 bang. Ha. Saya dengar first lagu dia. Picture Life. In Trance. Picture Life in Trance. Steam Rock Fever. Top of the Bill. Macam-macam bang. Pengalaman show kat mana yang paling best. Tak kira lah dengan band mana. Oh, saya dengan Explorers. Saya main beratus band, man. Beratus show bang, dengan Explorers. Satu minggu, satu bulan ada 14 show. Dinner show. Termasuk Sabah Sarawak sekali. So, korang kira 7 tahun lah. Berapa banyak? Itu hotel gig eh. Hotel, dinner show, VVIP show. Kalau saya nak cerita bang, teruk bang. Panjang cerita bang. Ha. Sampai satu hari dua show kita bang. Main Holiday Inn, JB. Habis saja show tengah hari. Naik coach, pop, pergi Genting. Malam pukul 8.30, show kat Genting pula. Dua kali show satu hari. Ha, dululah. Waktu tu saya dengan Explorers. Ha. Babylon banyak saya habiskan dengan waktu dekat Funfair. Siapa bawa kita? Yazid, ekspedisi. Yazid, manager dia orang. Sebelum tu dia bawa kita. Dia bawa kita. Funfair. Dan sebelum-sebelum tu kita main dengan Dolar Baca, Pesta-Pesta Lumut. First Pesta Lumut kita main. First day. Lepas tu, konsert yang paling ramai sekali kita main, 70,000 crowd bang, Dataran Merdeka, tahun 1990. 1990. Itu ultimate lah. Crowd macam ulat tahi bang. Tahun 1950 main kat JB. Babylon jadi guest band untuk pertandingan apa? Johor. Satu Johor. So kita dipanggil sebagai guest band. Itulah first time lagu Metal Fire, Fight for Freedom, Api Cinta berkumandang live atas, live dekat show tu. Pepper Doll paling ramai. Penat tapi enjoy kan bang. Sebab minat. Kita dekat Funfair, dekat show kita tak penat bang. Kita tak pernah penat. Tak tahu kenapa. Betul cakap? Sebab enjoyment tu lebih daripada penat tu. Jadi penat tu kita tak fikir. Masuk dalam van eh. Sebab dulu kita pergi Funfair, kita tak lalu highway bang. Dulu tak ada highway. Kita lalu apa jalan lama dulu. Lalu hutan. Saya nak cerita. Saya nak cerita dengan korang. Cerita kelakar lah. Cerita kelakar. Korang kena nahan drama kan? Aku nak cerita. Katanya aku kelakar. Dulu kita. Hari ni cerita kelakar lah. Kelakar dalam. Dulu kita. Saya ni sangat. Saya sangat garang dalam band saya. Maksudnya sangat serius. Tapi bila kita pergi show. Saya lose lah. Saya lose diri saya. Saya ketawa-ketawa. Lepak-lepak. Kan? Satu hari si Naha ni, dia ada satu perangai tau. Tak akan kelakar lah. So, saya, adik saya dengan Arwah Kamal, saya duduk depan. Abang ipar saya bawa van. Lepas tu kadang-kadang dulu driver lama lah bawa van. Yazid lah bawa van. Bawa kereta apa? Kereta Mazda, 80, lama, steering besar ni je. Steering kayu dia. Dahlah power steering. Dahlah tak power steering. Macam besar ni dia bawa, kau fikirlah. Naha duduk belakang. Ni show Funfair lah ni. Masuklah nak pergi ke daripada
apa KL pergi masuk Sungai Besi Jalan Lama, lepas tu bagi Seremba nak, Jalan Lama nak pergi ke Ulu Tiram. So di pertengahan jalan tu kita selalu test Naha tau. Naha ni dia satu benda panggil pelik. Dia suka mengiyakan apa yang kita cakap. Ha. Ha, Mazda 626. Ya, tak silap yang kecil, steering kecil tu. Yes. Familiar, familiar. Lepas tu kita lalu kat hutan kan. Lepas tu saya dengar Abang Hussein cakap, shh, shh. Nah tengah tidur tau. Kita cakap, shh, dengan Kamal, jap-jap, mari jap. Sekejap lagi, kita lalu sini kan, pelan-pelan. Cakap dekat tadi, dekat hutan tu kita ternampak. Beruk ada 16 mata. Ha, ingat, ingat betul-betul. Beruk ada 16 mata. Nampak dekat celah-celah hutan tu. Nah tengah tidur. Nah tengah tidur. Kita main bantai cakap. 3M terus cakap macam terus balon dia. Dia tengah tidur. Dia berdengkur tau. Lepas tu Abang Hussein panggil dia. Oi, bangun kau ni. Sik tidur eh. Kenapa? Kenapa? Kita dah sampai ke? Belum lagi. Tadi kau tahu asal nampak dekat hutan tu. Nampak dekat hutan tu. Ha, nampak apa? Dia buat kalang kabut tak? Ha, nampak apa? Ha? Ha, nampak apa? Tadi asal nampak dekat celah-celah hutan tu, ada beruk, ada 16 mata ke tu. Lepas tu Nangang cakap, ha, betul-betul. Betul-betul. Itu hari aku lalu. Itu hari aku lalu sini, aku nampak. Itu orang nak pecah perut, nak tahan perut. Nak ketawa, tahan tu. Tahan je. Lepas tu, dia dah bangun, dia dah fresh sambil isap okok tu. Tadi cerita monyet kan. Lepas tu, kita depan sikit lagi, kita bapak nampak, eh, ada nampak keledai ya. Ah, betul. Dia akan cakap betul lah. Dia akan cakap, betul-betul. Ah, tadi pun, tadi pun kau nampak keledai ada dua ekor. Kelakar seram jadi cerita orang yang nampak. Oh, bohong. Betul. Dia memang benda tu memang kita create on the spot lah. Just aku tengok muka dia aku tak boleh lupa. Lepas tu dia akan gunakan bahasa Thailand tau. Cakap, "Nah, cuba kau cakap kau nak pergi mana?" Dalam bahasa Thailand. "Kau nak pergi mana?" Saya tak boleh lupa lah kisah-kisah tu. Memang teruk betul. Nah ni satu orang, bila kita sampai funfair dan soundcheck apa semua, dia akan hilang tau. Korang tahu dia kat mana? Dia dekat duduk atas tu lah. Merry go round tu. Dia akan duduk kat atas merry go round tu. Dia menang main monyet, Zeko. Dia menang monyet ke apa-apa kan. Patung tu. Dia pegang-pegang dia tu, dia duduk atas. Dengan drumstick ketuk. Aku tanya, "Woi, nah ni mana dah nak start dah ni?" Tung angkat tengok ke atas tu. Bro, Atan pun ada malam ni. Kat mana? Mana Atan? Oh, Atan ni kata jangan kita pergi funfair. Bukan pergi funfair, kita pergi promosi. Kita pergi promosi dulu jahanam jahatan betul ya Rabbi. Mana? Saja nak musik dengan kawan buat hilang. Tapi nama je tak boleh lawan abang. Lepas tu aku cakap, dia kau, sambil kau dalam kereta tu, kau cerita je apa pun. So 2018 ni, so zaman funfair dah 30 tahun dah lepas. 35 tahun dah lepas. Ingatkan dia dah berubah. So 2018, Babylon form balik. Buat show di, apa nama tu, di Sijangkang tu. Tahu tak? So duduk kat belakang. 3 bulan kita duduk kat Sungai Buloh tau, dekat studio tu. Dekat Penganjur ada studio. Kita duduk kat studio, bawa baju apa semua. So sajalah, kadang-kadang abang test je. Abang cakap dengan Abang Hussein dengan basis baru. Cakap basis baru, kau nak tengok tak? Penyakit dan Naha bawa daripada dulu lagi. Apa dia? Apa dia bang? Benda ni memang kelakar ni. Nak tengok? Apa dia?
zaman dulu, cerita tadi, Naha tengah ke atas, tengah betulkan dia main drum, apa, kejap lagi nak turun pergi makan ni. Kejap lagi kita test. Tengok dia akan cakap benda sama tak? Tengok perangai dia berubah tak? Dia ni, Naha ni, dia ni macam penghibur tau dalam band. Ha, dia ni yang suka buat lawak tau. Kau bayangkanlah, dia cakap Thailand, kan, dia cakap macam-macam. Lepas tu yang paling kelakar ialah dia mengaku benda tu tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengaku benda yang dia tak tahu, dia tak tengok tu dia mengaku. Kau main cerita je satu benda. Ha. Tu dia kata, lepas tu basis kata, nak tengok bang, lan tu. Okay, kita lagi nak turun. Pergi mana eh? Saya cakap, wey, jom lah pergi makan. Pergi makan. Masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta, nak pergi kedai mamak tu makan. Yalah, makan tengah hari kan. So, saya duduk depan. Lan bawa kereta. Abang Husin duduk belakang kanan. Naha duduk belakang kiri. So, nak pergi ke kedai mamak tu dalam 5 minit je. 4 minit gitulah. Sempat kita buat cerita tau. Sempat kita buat cerita kelakar ni. Dekat Naha, kau ingat tak? Padahal, itulah first time kita datang Sungai Buloh studio tu. Itu first time, bang. Tak pernah pergi pun. Lepas tu abang cerita, kau ingat tak, Naha, dulu kita main kat sini dulu? Ingat? Belum cakap, dia cakap ingat. Ingat? Oh, kita tak tahu nak lan tu nak ketawa dah. Oh, mak. Ingat? Lepas tu dia tengok, kenapa kau orang ketawa? Tak, belum cerita lagi. Kau ingat tak zaman dulu kita datang sini, kan sini ada hutan kau tahu kan? Betul? Memang sini ada hutan. Kau ingat tak kita jumpa macam bayang-bayang tapi kita nampak macam ikan lumba-lumba, ingat tak kat hutan ni? Ikan lumba-lumba kau dekat hutan. Korang boleh cakap lah, aku cakap, boleh cakap tak? Kalau aku cakap gajah tu, boleh je kan korang boleh tahu lah. Ini kau cakap ikan lumba-lumba bang. Dekat dalam hutan. Kau tahu Naha kata apa? Ah betul? Ada. Dua ekor orang sana. Kita siap. Lan siap berhenti tepi. Siap ketawa. Kita keluar. Ha? Betul lah. Nah. Dia ni memang penghibur lah. Betul aku cakap. Betul memang penghibur lah. Ha. Fokus ni memang lawak orang macam tu. Ha, tak, garang kita biar tempat. Macam saya dalam studio saya tak akan ketawa bang. Saya tak ada masa ketawa bang tu. Ha, saya ditugaskan untuk pegang amanah ni. Untuk jaga band saya. Jaga kualiti bang. Dan kita sama-sama harus jaga kualiti ni. Ha, Naha baik, Abang Husin baik, Abang Kamal baik dulu eh. Kita masuk studio je, kita macam pergi perang bang. Dapat abang ikan lumba-lumba. Dalam hutan tau. Dalam hutan tau. Dia boleh cakap ada dua ekor. Ha, ada. Kau tengok tu dua ekor. Of course. Dalam praktis, siapa gelak-gelak kena. Ha? Itu je. Mana atasnya? Ada ke Atan kat sini? Mana? Oh, Atan dulu kisah kita Warner satu. Satu Babylon, Left-Handed, Ella, Atan. Siapa lagi eh? Abang Ramli. Satu bagi promosi Babylon satu band, Atan dengan Nash. Satu band bagi. Ha. Matilah. Yang apa? Siapa nama Roslan Mamat, arwah tu. Dia ni nak kencing kita punya duit tau. Dia ni baik tapi apa kan duit nak pergi promotion tu kan ada duit makan apa semua kan. So satu hari tu saya tanya dia, "Lan, duit makan kita berapa Lan?" "Oh, satu hari seorang makan RM10 je." "RM10 je eh? Betul ke?" "Betul." "Alah, kau makan je lah." "Baik." So, kita orang pergi masuk bilik Tony. Saya jumpa Tony, saya tanya. Tony Fernandes, Air Asia tu, dulu bos kita. Saya tanya dia, "Tony,
How much is your our allowances for our daily for the band each? Berapa? Dia kata apa tau? You take about 60 to 70 ringgit per day on your food. Hah? Lagi sekali cakap, berapa? 60 hingga 70 ringgit. Dalam bahasa Inggeris dia kata. Okay, baik. So, kita pakat. Kita dah tahu. Saya cakap dengan Atan, saya cakap dengan Nash. Duduk, saya sembang. Cakap, oi. Rasulullah Mahmat, dia kencing kita, oi. Cakap, kenapa? Kata, aku tanya bajet Tony, dia kata berapa? 70, 60 ke 70 ringgit satu hari makan. Duit seorang, seorang makan tau. Rasulullah Mahmat kata satu hari 10 ringgit je. Itik bang. Keluar, so kita naik satu van. So sampai daripada, ni nak pergi Pantai Timur. First keluar daripada Karak tu. Masuk tol, nampak orang naga durian, rambutan. Atan kata berhenti. Balon. Rosalan Mamat dah goyang. Rosalan Mamat cakap hantu korang ni. Apa? Korang berhenti untuk apa? Atan cakap, dan tak kira. Atan memang dia logat Negeri Sembilan dia memang kau. Memang dia bagi kau. Dan tak kira, berhenti. Palu nurian dulu. Payung. Buka, makan sikit buang. Lepas tu makan durian. Isi kau, babe. Seorang buka satu. Buka. Makan satu. Tak nak. Ambil lain. Roslan cakap, woi, korang ni hantu ke makan? Pergi depan. Baru start. Lan, beli okok. Lan, beli okok dah ni. Nampak kadang makan, Lan, mati. Dia cakap satu hari bajet RM10. Kita baru keluar RM100 dah. Aduh. Tapi Atan memang gila. Oh, Nahan join Babylon eh. Nahan datang audition lah. Yang ini paling kelakar lah. Ini paling kelakar. Okay, macam mana Nahan kena dengan kita orang eh. Dia dulu dengan Sofia. Lepas tu dia main dengan Punisher lah, apa bagai. Kita tak peduli lah kau main dengan siapa, kau main pasal lah. Tapi kau masuk dengan kita, kau ikut kita main lock lah. Ini kelakar. Ini audition. Korang tanya kan? Ini audition. Okay, audition. Sebab saya boleh main drum. Abang Hussein boleh main drum. Nahar pun boleh main drum. Kamal pun boleh main drum. Dia tak tahu yang kita boleh main. Kita boleh rekod bang. Bukan kita main suka-suka bang. Kita boleh rekod bang. So dia ingat kita cuma main gitar je. So yang kelakar ni apa? Lagu Metal Fire dah arrange dah siap. Kita dah bagi dia. Kita dah bagi dia kaset. Yang kita dah kaset dan kita dah praktis. Semua dah rekod. Semua arrangement semua dah buat. Saya dah buat arrangement semua siap. So, saya cakap, kau ikut sebiji lah. Kau ikut sebiji. Lepas tu, lagu-lagu yang Metal Fire dan sebagainya. Korang tahu apa jadi tak? Dia ni, dia tak boleh main satu beat dengan betul lah. Maksudnya, dia mesti nak main tak sampai 2 saat, masuk satu benda, fill in. Masuk itu, masuk ini. So, tak apa. Lepas tu, kita nak anukan cerita. Dia main lah, katakan lagu Metal Fire. Kata, 4-4 beat kan? 4-4 big, besar punya 4-4 beat tu. Rock. Dia pergi tukar bang. Aku tengok aja muka dia. Abang Hussein dah pegang mic lah. Abang Hussein dah pegang microphone lah. Abang Hussein kata ni kalau microphone ni terbang kat kepala siapa-siapa dia kejap lagi kan. Nah, kau kepala lah. Apa salah gua lah. Aku cakap, Naha, kan aku dah rekod benda ni. Kau main apa, kau sepatut main je lah. Habis dulu kau main dengan Punisher. Sekarang kau main dengan Punisher ke kau main dengan Babylon sekarang?
Kau apa kau main dengan financial kau buang tepi itu nasihat kau. Kita tak perlu bawa sini. Sekarang kau masuk sini, kau ikut sini punya budaya. Kau terjun sana, kau masuk sana punya budaya. Korang bayangkan saya main metal punya band tau. Rock metal tau. Saya masuk explorers bang. Distortion saya tak pakai bang. Saya buang tepi bang. Langsung tak pakai. Saya main apa? Itu je saya main. Saya tak pernah bising pun. Bong tanya saya. Oi, kau okey ke? Kenapa eh? Kenapa kau tanya aku? Kau tengok lu main macam tak ada distortion kau macam rimas je. Lu okey ke? Siap kau okey? Setengah orang suruh main macam ni, diorang tak nak main. Cakap, aku masuk kandang kambing aku mengembek bang. Aku masuk kandang gajah. Ha, aku nohal lah, itu je. So okey, benda tu Nahar tak bawa tau perangai tu. Ha. Benda tu Nahar tak bawa. Dia macam culture shock. Dia masuk Babylon, konon-konon dia nak bawa culture dia masuk sini. Dia orang baik tapi dia punya pemikiran tu siap tersasar. So kita dapat main dekat Ulu Tiram. Fanfare Ulu Tiram. Macam gini mah orang pecah panggung. Bang. Dia punya atas pentas ada apa pagar berdawai bang. 6 kaki bang, balut kita. Roboh bang. Korang fikirlah. Nak jadikan cerita tu, so Nahar kan suka isi. Lagu simple, Api Cinta pun Api Cinta tak teng. Tak simple-simple dia tak terjun. Turun, tutak terjun. Tutak terjun. Tak. Gede. So aku cakap dengan Abang Husin, tak apa, kita ajar dia satu lesson nanti. Kita ajar dia satu benda yang dia akan ingat sampai bila-bila. Kalau korang jumpa dia, nanti korang tanya dia. Korang ingat, kau ingat apa, Abang Nahar ingat tak apa yang berlaku, apa Abang Hasan kata dekat Ulu Tiram? Yang tahu cuma saya dengan adik saya, sebab saya yang plan benda tu, saya cakap, okay, nanti naik fanfare show ni, kita akan start dengan lagu-lagu macam Metal Fire, lagu panas lah. Tangan Gelojo, Haruman Berbisa, bagi panas dulu. Bagi panas orang yang datang baju hitam, bang. Ha, semua dah pegang pagar, semua dah antuk kepala dah. Saya cakap dengan adik saya, lagu ketiga, kau stop dulu. Eh, kenapa eh? Kau stop dulu, kau terus announce. Drum solo pula. Wuih, biar betul. Selalunya, lepas 8 lagu, 9 lagu, baru drum solo atau gitar solo dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Nahar tak tahu, arwah Kamal pun tak tahu. Saya dengan adik saya je tahu. Kita kenakan dia supaya dia belajar benda ni. So dia naik atas pentas, dah main lah. Tau, tau, dedum, tau, dedum, dedum. Tak apa, kita biarkan aja. Lepas tu lagu ketiga, Abang Hussein stop. Nahar turun main. Oi, kenapa ni? Kenapa stop? Haa, korang nak tengok tak drum solo? Eh, bila masa kau nak solo? Tak apa. Abang, saya dah ambil gitar, saya dah sembunyi belakang pun. Dekat belakang fanfare tu. Belakang tiang kan, fanfare kan kecil. Dengan dia punya stage goyang-goyang macam ni. Saya duduk belakang tirai je bang. Saya cakap adik saya, ah, kasih dia main lah. Abang Hussein pergi announce mic. Okay, sekarang korang nak tengok, ah, ni drama kita orang nak solo depan kau. Dia nak tunjuk, dia boleh main solo. Ah, ambil. Ah, kau Nahar start. Duh, kutak, duh, kutak, duh, kutak. Lepas tu gudu. Budak-budak Johor kau, budak-budak kampung aku, semua orang boleh main drum lah bang, semua orang boleh main gitar lah bang. Kau nak temerang apa? Kau tak? Kau ingat dia orang heran ke kau main gudu ni? Tak ada bang. Sekarang ya, dulu tak ada bang. Dia tengah main macam ni gudu. Budak-budak tengok dengan tangan macam ni bang. Ha. Kau tahu salah seorang tu kata apa? Oi brother, apa lu main drum macam ni, brother? Bayangkan. Dia kena macam tu, bang. Sampai dia pakai kepala, bang. Ketuk tom-tom tu. Tak payah solo lah kalau macam ni. Haa, ambil kau kena. Lembik dah kena lepas tu. Insaf. Tak ubat nasuhah tu. Dia pergi belakang, dia cakap, San, aku tak ubat, San. Lepas ni, apa korang suruh aku main je. Aku cakap, kau pernah tengok tak aku solo seorang-seorang depan orang?
Mana tengok? Tak pernah. Sebab aku tak suka benda-benda gini. Kau nak tunjuk terror, aku kasih kau 10 minit. Kau tunjuk terror kau. Tapi apa kau dapat tadi? Kena maki kan? Ha, yang kali belajar. Dalam Babylon ni, kita nak satu band. Saya nak satu band. Tegak bang. Bukan satu orang nak tunjuk solo 24 jam. Tak ada bang. Saya pun tak gigi-gigi atas pentas bang. Tak ada. Bila dengan Babylon, saya ada cara saya. Saya pergi daripada mood A sampai mood B bang. Itulah profesional bang. Bila orang kasih kau masa, tali kita putus ke apa ke, kan? Ada apa technical problem, M rosak. Kau main lah. 10 minit, 20 minit kau tajilah drum set kau. Janganlah main degedak, degedup, degedak. Orang gelakkan sajalah. Tengok lagu Mr. Big, Pat Trophy, Mendiang. Macam mana main? Da 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 da. Na 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 na. Itu aja bang. Tapi bila drum solo dia, terberak drum solo abang orang dengar. Itulah profesional. Kita ni terbalik. Dalam lagu kita kenanya lagu tu. Tunjuk terror. Tunjuk terror dalam lagu. Relax lah. Relax. Dalam lagu, main untuk lagu bang. Jangan main untuk main diri sendiri. Main untuk diri sendiri. Gitaris, jumpa lagu slow, arpeggio terus. Relax lah. Relax. Pasal tu, dalam studio kita belajar bang. Sebagai session belajar, kita belajar dengan macam-macam producer. Saya belajar dengan macam-macam producer. Daripada producer daripada India, daripada Taiwan, daripada Indonesia. Kau solo depan dia yang main benda-benda mengarut ni, kau kena banget Indonesia. Kau tahu dia kata apa? Kurang garamnya. Kau dah balun dah ni, arpeggio bagai. Kau ingat kau pandai, kau ingat kau terror. Kat sini orang panggil kau terror. Bila kau rekod Indonesia, dia maki kau ni. Apa gitu mainnya sih? Tidak ada garamnya. Tidak ada rasa langsung. Tak mau sih. Tak bisa gini. Bang, stage runtuh tu apa? Gitu. Ha, tak, pagar runtuh. Pagar tu runtuh. Bang. Pagar yang yang tajam tu, runtuh bang. Bila Babylon main lagu Suara Syaitan bang. Ha, lagu tu lah, orang mesti jadi gila bang. Yang duduk bawah ni, Abah Husin kan prolog tengah-tengah tu. Kau tengok lagu Suara Syaitan tu, tengah-tengah prolog tu. Budak-budak kat bawah tu, siap duduk kepala bawah dekat pasir, siap kunyah pasir bang. Naik share bang. Kita sampai pergi bawah, tepuk kepala lah. Berfikirlah sendiri. Macam Titanic tu, saya yang produce bang. Saya yang buat arrangement semua lagu tu. Yang nyanyi Abang Husin, lagu Hindustan tu. Dua lagu tu. Tak, kita kena faham. Kita masuk kandang kambing, kita kena belajar mengembik. Bang. Bila kita masuk band metal, macam saya masuk dalam amuk kan, saya masuk. Korang bayangkan eh. Korang bayangkan ni cerita benar lah eh. Saya dengan amuk ni, saya cuma dalam studio saja. Saya tak pernah main untuk show dan saya tak pernah ambil tahu benda ni. Sebab saya dah buat kerja saya balik. Pantera ke Sting ke siapa pun. Saya balik. Saya buat tak tahu. Kerja saya. Saya dah habis orang dah bayar saya balik. So saya tak ada kena-mena. Saya dah lupa. Part semua saya lupa bang. Sebab saya datang part solo. Saya rembat on the spot. Part rhythmic semua. Saya pun ikut apa yang saya dah practice. Apa yang Bong dah tulis. Especially arrangement eh. Pattern riffing semua. Tak ada kena-mena dengan saya bang. Saya cuma buat sentuhan saya. Sound saya yang saya bawa daripada Babylon ni, Bong bayar saya untuk ambil rekod dalam amuk pula. Cuma mainan saya agak kasar sikit sebab saya main metal Melayu bang. So ini pengalaman saya kongsikan.
satu hari sepatutnya show yang sepatutnya kita main mula-mula tu di apa center tu, live center. Yang saya cakap pasal pakai topeng serigala apa tu, itu pasal saya tak jadi main. Saya tak jadi main sebab apa? Saya tak sanggup bang, sebab panas dan susah nak nafas. Dan nampak macam kelakar lah kita ni, macam tu kita tak nak lah. Saya tak nak, tapi Bong pun cakap tak nak, Mahmud pun cakap tak nak. So tak apa, kita pun dah lupakan kisah tu. Dia orang pun dah cari pengganti untuk main cover balik lagu-lagu yang kita dah rekod. Okey lah. Lagipun, first album tu cuma ada 3 lagu je. Lain-lain lagu tu semua lagu keromok. Saya tak ada kena-kena bang. Saya tak main lagu tu. Saya cuma main 2 lagu dalam Semak dengan Ribut ke apa something like that. Dengan satu lagu Arwah Samad main. Okay, fine. Forget it. Lepas berapa lama, dia orang ni pergi show. Dia orang ni pergi show. Lepas tu, yang main waktu tu Stone. Stone, Ujang dengan Arwah. Main backup show. Dia orang tak main album, main, dia orang main cuma backup saja. So, lepas berapa tahun gitu eh, Syarul pula masuk. Syarul Ika Matra. Basis. Nah, waktu tu drama dah tukar. Syarul dah tukar. Basis tukar Eddie Degepsi. Basis Degepsi. Drama Lola. Lola main. So, nak jadikan cerita, bila dia orang pergi show apa, saya tak tahu. Satu hari saya balik dengan isteri saya daripada King Studio, saya balik. Saya ambil isteri saya nak pergi beli makan kedai Mama Ah Hamidia dekat Pandan. Bila saya lalu dekat Hamidia, saya nampak Bandi Jig tu, engineer dengan manager Amok, dia duduk jiran saya, blok sebelah. Lepas tu bila Bandi nampak saya, dia orang tengah duduk ni, dia orang tengah duduk ramai-ramai. Dia orang Eddie, Lola, Syarul, Ika Matra semua ada. Saya ingat lagi Bandi cakap, "Woi, San, tak lepak sini." Azak aku tak balik lah. Sekejap aku balik dulu. Aku hantar bini aku. Takkanlah aku nak lepak. Aku nak buat bini aku. Buang masa je. Aku tak apa. Aku hantar kau balik. Aku letak aku lepak balik. Okay, aku pergi. So jadikan cerita benda tu macam saya singkatkan. Saya tak nak cerita apa yang berlaku. Itu mengaibkan. Saya tak mau. Cuma saya dapat offer daripada Bandi. Aku nak kau main lah, San. Original kau main balik lah. Tu aku cakap, kan Carul ada. Kalau saya main je lah. Saya tak tahu ada masalah dalaman. Saya tak tahu. Dan saya pun tak nak ambil tahu. Okey lah. Dia cakap, tak apalah. Malas aku nak main. Nah, saya pun masa tu, saya masih ada show dengan Explorers lagi macam-macam. Saya masih apa buat arrangement dengan Iklim. Saya masih, ada session masih banyak lagi. So, bagi saya macam, alah, Amok panggil aku nak pergi main pula lagi. Nak pergi cari lagu lagi. Kan? Lepas tu Syarul tengah main. Jadi saya menghormati dia. Dia tengah main kan. Berapa aku nak sibuk lagi. Terus saya balik, saya cakap dengan isteri saya. Cakap tadi, Bandi ajak lepak tadi. Orang rumah kata, kakak kata, apa cerita bang? Cakap, tak. Bandi ajak main untuk Amok. Main untuk Amok. Habis tu yang siapa main gitaris dia sebenarnya? Si Syarul Ika Matra. Kakak ni jenis tak pernah masuk campur tau. Tak pernah masuk campur. Tapi untuk hari tu dia cakap. Saya boleh cakap sikit tak? Boleh? Cakap lah. Yalah waktu kita tengah bincang kan. Saya ingat waktu saya main lah. Sebab Syarul kan ada dia main. Berapa awak nak pergi ambil? Saya tak minta tau. Bukan saya yang tergi-gi nak main dengan Amok ke Amoy ke. Saya tak peduli lah semua ni. Tapi bila orang panggil aku, aku ni profesional tau. Aku peduli apa orang lain tak makan ke apa. Aku profesional bang. Aku terpaksa pergi. Tapi hari tu aku tak pergi bang. Korang fikirlah. Ha? Oh, saya tak tahu lagu Budi ke lagu Body. Saya tak tahu. Saya kurang pastilah bang. Saya kena dengar lagu baru saya boleh cakap. Ha. Lagu yang saya tak ingat. Saya tak. Tajuk saya tak boleh cakap bang. Saya kena dengar dulu. Baru saya boleh cakap. So, ini kan yang dengan cerita. Malam tu pukul 2 pagi. Bandi datang rumah saya. 2 pagi bang. Dia datang rumah saya. Dengan jeep. Ketuk pintu. Bye. Buka pintu bye. Bye. Buka pintu bye. Bulak dah. Buka pintu. Alamak. Bandi datang. Masuk.
Kedua pagi datang rumah saya, dia bawa CD. CD live yang dia orang dah practice, dia orang dah ambil lagu-lagu mana nak main, mana tu nak main. Saya ingat lagi, show lagi 4 hari, bang. Show lagi 4 hari nak main dekat Selama Perak, Funfair. Ha. Main kat show Selama, Funfair. Lagi 4 hari, bang. Korang fikirlah, aku rekod dalam album berapa lama. Dah tinggalkan ni, dia orang dah berarti dah main show dah ni. Aku dah tinggalkan benda tu, bang. Aku tak ingat apa pun. Bandi datang. Baik, gua nak lu main. Gua minta tolong lu. Gua nak lu main. Untuk show ni. Alamak. Kita fikir macam mana aku nak buat ni. Saya pula terfikirkan Syahrul. Aduh, saya tak, saya pernah nampak dia dengan anak perempuan dia. Dengan family dia. Jadi saya rasa macam... Macam rasa tak baik lah. Saya rasa walaupun secara profesionalnya... Saya tak perlu pedulikan orang yang punya hal, babe. Tahu tak? Tapi saya masih waras lagi. Saya masih fikirkan lagi pasal anak bini dia. Saya cakap, aku tak macam mana nak buat. Okay, saya potong sebab apa? Ini ada bersangkut paut dengan personal. Jadi saya tak nak cerita. Benda ni saya tak nak cerita. Nanti mengaibkan, saya tak nak cerita. So, saya potong, saya minta maaf, saya terpaksa potongkan. Jadi bila saya terima je, so Syarul pun dah tahu, saya pun dah cakap dengan dia, Rol, aku ni professional, aku ni Rol. Aku rekod, kau tahu kan? Tahu. So, bila Bandi panggil aku main, aku pun tahu kau pun ada problem. Boleh tak? Kau settlekan dengan Bani problem ni, aku belah. Aku tak nak main. Kau main je lah. Waktu saya cakap tu, Lola Eddie ada depan mata, bang. Saya keluar air mata saya, bang. Saya keluar air mata saya, bang. Sebab saya tak sanggup, bang. Sebab saya fikir anak-anak dia. Saya tak sanggup, bang. Tapi bila saya tercabar, bang. Bila saya tercabar, saya ambil, bang. Bila kau dah cakap macam tu dengan aku, aku tak cerita lah apa kau dah cakap, tapi aku terpaksa potong, bang. Ini benda ni tak baik. Bila kau dah cakap begitu, aku sebat, bang. Baik. Cakap tak apa. 2 hari aku ada. Aku makan, tidur, minum, baring, berak, lagu amuk saja. Korang tahu perjanjian aku dengan Mandi apa dengan Jig, manager dia. Baik. Aku main. 14 lagu. Medley, 4 lagu, join, bang. Kau fikirlah lagu amok, bang. Bukan lagu cincai tau. Bukan lagu apa band-band biasa ni tau. Siap baik? Aku main. Satu syarat aku. Aku pergi atas pentas, solo aku 3M je. Waktu tu aku tak cakap 3M lah. Solo aku rembat je. Mandi kata, ala ada dalam album pun kau tahu lu rembat je. Lu main je lah. Tapi... Riffing tu jaga lah. Boleh. Tak ada. So tak ada hal. So dia banyak ambil lagu-lagu yang saya main waktu tu. Dia compile kan. Album Dendam lah. Itulah. Ini lah. Masuk macam-macam lah. So banyak juga saya main kan. So saya rasa 14-13 lagu. Nak jadikan cerita. Saya Pak Solo tak susah untuk saya. Sebab apa? Saya tahu saya akan pergi atas pentas, saya rembat je. Saya tak pernah praktis solo, bang. Tak pernah sekali pun. Cuma saya belajar riffing saya balik. Mana-mana lagu yang saya dah rekod tu, saya kena precise. Saya precision, bang. Precision. Tepat sekali, bang. Sebab saya dengar hari-hari lagu Melayu Muda Lupa, lagu Dalam Semak, lagu itu, lagu ini, lagu apa, Pistol, lagu Kipas, macam-macam yang... Kebanyakan saya main, so dia orang compile kan, baru praktis. Kat situlah dia punya kita dapat sama-sama dengan pemuzik-pemuzik lain, sahabat-sahabat, adik-adik. Saya main dengan adik-adik saya lah, Lola, Eddie, DKFC. So kita dapat join untuk satu force baru dalam show.
Saya pula, watak saya tukar bang. Atas pentas saya tukar bang. Dekat bawah saya jadi orang biasa bang. Atas pentas saya jadi beast bang. Tak boleh bang, saya tukar bang on the spot. Ha, saya tukar. Sebab saya main rock atau metal, saya tak suka diri jadi pak pacak bang. Ngangguk-ngangguk, saya tak minat bang. Sekarang mungkin ni sebab sarang saya tak berapa sihat. Darah tinggi ada dan sebagainya. So, kena jagalah. Dulu bang tak ada bang. Naik atas pentas, tunggu hilang. Naik atas, tayak atas speaker. Hello, brother. Lan. On the stage, tak nak naik, confirmnya. Saya ingat lagi, yang klien kelakar saya ingat apa tau. Saya nak hafal lagu. Lagu-lagu amok kan dengan lagu ni, macam lebih kurang sama je. Oh, gitu, gini. Lepas tu lagu slow, ada main lagu Hakikat. Ada main lagu Dendam, ada main lagu... apa? Apa entah, saya pun tak pastilah. Lagu slow. Saya cuba nak faham, lagu ni dengan lagu tu macam mana eh. So, tengah pakai topeng ni, depan 10,000 orang bang. Fanfare bang. Orang bayangkan macam ulat tahi bang. Aku dah nampak crowd, aku punya tanduk dah naik bang. Si Eddie ni tak tahu. Eddie tak pernah main dengan saya tau. Konsert mana-mana, kita tak pernah join. So, sini cerita benar eh. So, saya duduk kat belakang, crowd tengah, saya berpeluh bang. Kau-kau babe. Korang bayang aku pakai serigala macam mana. Ini pakai topeng biasa ni pun aku dah berpeluh bang. Terpancut-pancut bang peluh aku. So, saya pakai gitar Washburn Dime tu. Back then, in 90s, tu tak ada orang pakai bang. Saya seorang pakai bang. Custom shop bang. RM28,000 bang saya beli custom shop. Kat belakang. Duduk. Gitar dah steady dah. Gitar memang saya... memang kau lah. Custom shop kot. Ha. Jadi kalau tak betul, saya je lah tak betul. Kita semua dah perfect bang. Intonation, tuning stable gila bang. So saya naik, saya duduk belakang, saya tengah kaji baik. Saya tengah last minute, lagi 10 minit. Bandi cakap, okay stand by babe. Okay, saya pun dah naik share. So darah saya dah naik pelan-pelan tau. Dah naik, pelan-pelan dah naik. Ha. Itu belakang pentas saya selalu pelanggan saya gitu bang. Saya dah naik dah. Ha, saya kata habis lah lagi. Yang best tu si Eddie dan Casey datang kat tepi. Dia datang kat telinga saya. Dia bisik apa? Bye, 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 bye. Relax, bye. Relax, bye. Relax, bye. Bertenang, bye. Jangan takut, eh. Aku buka topeng aku tengok dia. Apa kau cakap tadi? Jangan takut, eh. Ha, kau tunggu sekejap lagi. Tu Bandi kata, eh, lu cakap apa dengan dia? Lu tengoklah kejap. Kalau dia orang ingatlah kisah tu, kalau dia ingat. So saya pakai wireless bang. Saya pakai wireless untuk saya enjoy the show. Samsung Concert 4, the best wireless system in the world bang. 1 meter hingga 100 meter, perfect macam kabel. So saya naik atas, Bandi kata, "Baik lu naik dulu." Baik. Korang tahu saya buat apa? Datang aku punya gila bang. Aku terbalikkan gitar. Kau tahu yang gitar yang kepala cabang gini kan? Kan Washburn cabang macam ni kan? Aku terbalikkan bang. Terbalikkan gitar tu. Kepala dia kat bawah. Dekat lantai. Tremolo dia aku masuk dekat mulut aku bang. Mandi tengok. Eh apa kalau jadi pecah spider ni? Aku dah tengok crowd dah jadi gila. Belum main lagi. Belum main lagi. Ha. Kita approach, kita punya approach tu penting. Aura tu nak naik tu. Si Eddie tengok, terkebil-kebil. Eh, apa kau buat ni? Aku naik tangga macam spider bang. Ha. Naik tangga macam spider. Gitar dah ada bunyi. Aku pakai efek eh. Macam bunyi roket tau. Macam tu bunyi. Siapa kau tanya ni lah. Kau tanya Adi Buang lah. Adi Buang jadi saksi lah. Ha. Tremolo dalam mulut. Tremolo dalam mulut. So, saya pegang neck tu macam ni. Ha. Body dekat sini. Dekat body tu terkangkang kat sini. Tremolo dalam mulut saya. So, neck ke depan. Saya pegang macam ni. Saya main macam main saxophone tau. So, gitar note G tu saya tekan. Bunyi roket tu. Yang ni saya, tremolo tu saya tukun naik. Nota tu saya naik. Ha, kau bayangkan lah orang kat depan je. Tak payah main lah. Naik N2 je.
Naik tu je. Habis bang crowd. Jadi gila bang. Budak-budak depan tu, "Oyo, dahsyat itu." Aku siapa nak ketawa, aku cakap aku tak main apa-apa lagi lah. Korang ni apa, relax lah dulu. Lepas tu, tengah-tengah lagu, saya naik atas speaker. Side field, speaker house tu, fanfare kan ada dalam JBL rasanya dalam 8. 8, sebelah. Termasuk dengan apa, complete range lah. Sub semua sekali kat bawah. Saya pakai wireless bang. Second song, Bandi tengok saya hilang. Bandi saya cakap, "Eh, bye mana lu?" Tengah show cakap, "Bye mana, mana dia ni?" Ah, tu dia, aku duduk atas speaker tu. Ambil kau. Memang orang kata, itu perangai saya lah. Bahasa dengan Babylon baik, dengan siapa pun baik. Itu memang perangai saya. Ah, saya atas pentas, saya bagi all out bang. Sebab apa? Kita nak enjoy the show lah. It's not only gimmick. It's not only gimmick. It's the aura tau. Ha. Macam buat-buat tu tak nak. Kita nak aura tu. Ha. Sekarang ni kalau kita pergi, kita buat gitu, kita terjun bawah, kaki patah bang. Tulang dah tak kuat. Nak turun bawah tangga pun nak kena pegang. Sakit kaki. Dulu tak boleh bang. Dulu terjun macam mana pun okey je. Betul. Siap buat sama sok kat bawah lagi jatuh. Okay, ya. Lepas tu ada budak-budak kat depan ni. Funfair best pasal apa tau? Funfair stage dia macam ni. Kita duduk depan sekali. Bandi duduk depan, kita orang kanan, Eddie depan sekali, drummer belakang Lola. So tak ada isu penyanyi duduk depan, pemuzik duduk belakang. Aku tak sukalah main macam ni. Betul. Babylon dapat dulu macam tu bang. Abang Hussein tengah-tengah, saya belah kanan, sebelah kiri Arwah Kamal. Black ataupun Naha belakang. Ha. So kita pergi depan crowd yang dekat fanfare tu, yang 10,000 crowd dekat Selama tu. Ah, betul-betul bila saya tengah solo dekat atas, lagu apa saya tengah main eh? Solo panjang juga tau. Alih-alih aku dengar bunyi jazz bang. Kau boleh bayangkan tak macam mana aku rasa. Aku tengah kejam mata ni atas pentas ni. Dah tengah layar ni. Kerak tengah macam pulak taik goyang. Gila weh. Aku lagi lah tanduk tu maksimum keluar. Tak sebab kau-kau ni. Kejap lagi aku dengar bunyi ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Eh, benda ni. Ada budak-budak tu dah tekan aku punya paddleboard kau. Adi buang ada jadi saksi. Tanya dia. Kau orang tahu kan, daripada bunyi distortion tu, budak-budak tu tekan, dah jadi bunyi clean lah. Kau bayangkan aku main lagu amok bunyi clean je ni. Cepat-cepat terjun bawah. Cepat-cepat terjun bawah. Cepat-cepat terjun bawah. Tekan balik. Sambil tengah main tu, boleh buat hammock on pull off ni, tengah main, pasang rokok sebelah ni. Pasang. Tunggu kru datang pasang, isap rokok, ha, pasang. Tengah main ni, kru pasang, puk, ambil rokok, kan ada laser apa semua kan, ambil rokok. Tiup. Fuh. Lepas tu buat apa tau, crowd kat bawah lagi gila. Wow, battle. Sian budak-budak. Saya ambil rokok tu. Sampai tengah main, saya tanya kat budak-budak bawah tu. Siapa yang usik aku ambil paddleboard tadi? Dia bang. Saya ambil rokok saya bagi kat mulut dia. Nah, kau ambil rokok ni. Isap. Dia kata, "Oh, thank you bro. Terima kasih bang, terima kasih. Kau jaga. Kau jangan kasih budak-budak lain masuk tempat aku. Boleh? Cantik bang." Ha, dia jadi pengawal. Dia kawal pula semua orang. Jom. Ha, itu best tu. Rampai. Macam-macam lah sejarah. Aduh. Dengan Babylon lagi. Berlambak-lambak. Berlambak-lambak. Daripada konsert. Daripada apa. Zaman Club. Zaman Club ni aku ceritalah. Satu Mark Rock ni. Handsome budak ni.
Abang Hussein nyanyi lagu apa, Loudness apa semua, tak pernah turun key bang. Hari-hari bang. Hari-hari bang. Tak pernah turun key. Satu hari satu budak ni, bila kita main dekat kelab kita orang full house bang. Pack, jam pack selalu. Imuda ada, Imuda pelakon, satu dia Universiti Melaya. Datang bawa bendera bang. Diri atas meja, jam. Kita main 2 Minutes to Midnight, Uriah Heep, Scorpion, Docker lama-lama. Memang best lah, memang best. Satu hari tu, satu budak tu tengok tu. Tapi band kita memang kuat. Memang main kuat tu. Budak tu rambut panjang. Tengok. Dia cakap apa tu? Dia nak naik. So, abang pun macam kesian. Abang cakap dengan Abang Hussein. Cakap, bro, engkau kasih dia. Oh, panggil dia naik. Panggil naik. Dia nak nyanyi lagu apa? Heavy Chain bang. Ambil kau. So, dia dengar kat bawah, dia dengar, dia tak dengar betul. Dia dengar kat atas, dia baru tahu volume yang sebenarnya berapa kuat. Kuat bang. Saya pakai 20 watt bang. 20 watt saya hampir 8 bang volume. 100 watt. Kau fikirlah. Kau fikirlah sendiri macam mana. Dengan black main tu jam 84-85 lah. Black, lepas tu black kecil je kat belakang tangan main. Black empuk kau-kau bang. Walaupun dia kecil, tapi dia empuk goyang one drum. Ha, sebab tak, kalau tak main macam itu memang tak boleh main dengan kita. So dia bagi segala-gala dia tahu. Ha, itu satu black lah. Dengan kita dulu dia memang empuk, dia empuk kau-kau. So budak tu naik. So kita cakap okey lah. Abang Hussein pun announce okey. Kita jemput brother. Main. Naik. Nak nyanyi lagu apa? Heavy Chain lah. Heavy Chain lah eh. So kita masuk. Bila kita masuk, dia punya suara dia tak dengar tau. Abang Hussein cakap, suara dengar. Dia punya suara tak dengar. Mic sama. Memang tenggelam gila. Lepas tu dia ambil. Dia nak cakap, lakukan masuk She Wants to Run kan? Kan mula intro kan? Masuk dia punya vocal kan? Dia buat apa tu? She Wants. Dia punya empat gigi depan ni bang. Gigi palsu dia tercabut bang. Jatuh kat crowd depan tu. Kat kepala budak. Dia kata, lemah gigi aku. Dia ambil gigi dia lagi bang, keluar ke pintu. Terus tak nampak lagi 2 tahun, terus tak nampak dah. Hilang terus. Ha. Si pun jatuh. Alamak gigi. Rupanya 4 batang depan tu gigi palsu. Ha. Ha. Dia capai gigi tu, dia buka pintu, dia terus lagi. Hilang. Jarah aku tak boleh lupa. Lepas tu yang kita jadi guest band untuk pertandingan 87 tu dekat Madeline Cafe. Itu cerita pasal band trooper tu lah. Itu rasa korang dah tahu kan kisah tu. Penyanyi tu umur 14 tahun lah. 14 tahun ke 15 tahun. Dia seorang je paling muda. Saya repeat balik lah. Dia seorang je paling muda. Yang lain gitaris 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun pun ada. Ha. Lepas tu, benda ni pertandingan. Waktu tu yang jadi judge Lord, Ella and the Boys, Lord. So kita orang dah jadi, dia suruh saya jadi judge. Tapi kita main sebagai band, apa, guest band lah. Banyak band. Lepas tu budak tu naik. Budak ni pertama kali dia main show tau. Pertama kali main event Battle of the Band. Dia tak tahu. Tak ada pengalaman. So dia naik atas. Sound check terus kena main lah. Terus kena jalan. Sound check sepatutnya kau diam. Langkah bagilah. JC drama apa semua. Cari sikit lebih kurang. Dia masuk. Dia kata, hello. Assalamualaikum. Memang kelakar, aku tak boleh lupa sejarah tu. Lord, terpanjat tu. Ha, apa? Budak dengan kaki dia besar ni, kecil je. Dengan tangan dia besar ni. Rambut dia tak panjang. Rambut dia pendek. Dia tarik rambut dia tau.
Kau bayangkan rambut dia parah selinga. Dia tarik sampai bawah ni. Pakai pakai apa gel tu. Macam cacing lah tu rambut dia. Kesian aku nampak. Memang betul-betul wajin gila budak tu. Aku terbayang muka budak tu. Hello. Assalamualaikum. Gitaris tu. Umur dah tua. Tengah cari sound. Jejek. Dia ingatkan dah nak start. Kami tupa. Kami akan menyampaikan sebuah lagu dari perkumpulan Ayam Aiden. Ayam Aiden. Bertajuk tupa. Sebab ia ada bersangkut-paut dengan kami. Comel gila budak tu. Lepas tu belum start lagi. Gitaris tengah sound check. Bassist tengah nak tune lagi. Dia jerit kau. Kau bayangkan budak tu suara tak pecah lagi kau bayangkan. Suara budak dia tak pecah lagi. Punyalah halus suara dia. Dia ambil mikrofon dia terus jerit. Jangan sound check ni. Jangan betulkan ni. Dia tak tahu budak tu. Dia jerit. Tinggi nak mampus. Ya. Semua orang tergamam. Yang benda macam bunyi roket ni. Lepas tu dia... Ya Allah. Semua orang semua orang terhenti tengok budak tu. Itu Joeing pun ada. Tanya Joe, tanya Joeing pun ada. Sebab Joe, satu dia tak main dengan Wing, dia main dengan Skandal. Joe kat boy, apa jadi? Macam bunyi siren. Lepas tu dia dah jerit. Dah lama tau. Panjang sustain. Tak start. Dia pusing belakang sambil jerit. Dia kata, ya Allah, tak start lagi. Alamak, ya Allah, tak start lagi. So, itu satu sejarah yang aku takkan lupakan. Aku cakap betul. Aduh, aku kalau jumpa budak tu, aku nak peluk dia. Aku memang jerit tu, memang legend kau ni. Dia orang ni pun dajal. Umur dah 60 tahun, bukan cari budak 40 tahun, kenapa? Mana boleh tak nafas, bang? Ini memang kelakar seram. Aku setiap kali aku cerita benda ni, aku memang ketawa itu. Tu. Kau bayangkan aku yang duduk situ waktu tu. Kau bayangkan macam mana, macam mana teruk kita. Aduh. Eww. Dia punya kalang kabut tu dia tak tahu tu apa nak buat. Yang band dia pula tak cakap. Apa nak kena buat? Nak cakap macam mana? Nak bagi salam ke? Assalamualaikum. Minta maaf ya, kami sound check sekejap. Kami biarkan apa, kami ada sedikit sound check. Harap tunggu sebentar ya. Terima kasih. Kan? Ini tak ada. Dia datang, dia turut bagi bang. Ini suara saya buat ni. Suara dia korang bayangkan, suara dia tak pecah. Macam budak anak-anak kita, anak-anak lelaki ke siapa anak saudara yang tak pecah suara tu kan. Suara budak tu kan. Bayangkan suara dia macam tu. Hey, wake up. Hello. Kami tupa. Kami akan menyampaikan sebuah lagu bertajuk Tupa daripada kumpulan Ayam Aiden. Sebab lagu ni ada berkena-mena dengan kami. Ya Allah. Lagu terupa ada kena-mena dengan kau ke? Aduh. Wih. Tak boleh tahan aku lah. Betul aku cakap. Serabai aku hari ni buatnya. Korang lah. Apa yang korang suruh aku cerita orang-orang gini. Tadi dah cerita pasal Naha. Nampak monyet mata 18. Ya, ada.
Macam-macam lah, macam-macam. Ada yang tengah main gitar, strap yang belakang atas ni dia tak masuk betul bang. Kau bayangkan tengah main gitar jatuh berdebu dekat bawah. Macam mana cerita? Ha. Monyet mata Ini belum lagi kisah saya Mangkidal Makno Hendrik. Oi gila bang kita. 6 tahun bang kita kat Pandan bersama bang. 6 tahun. Bukan 6 hari bang, bukan 6 bulan. 6 tahun. Pergi mana-mana sama je. Oh, tajuk forum terus. Ini baru dia. Ha. Esok pagi boleh try rambut style stretching. Ha. Korang bayangkan, dia budak lagi, rambut dia pendek. Sampai paras linga ni. Ha. Rambut pendek. Lepas tu dia nak panjangkan rambut dia. Dia pakai gel tu. Dia pergi luruskan. Kau boleh fikir tak macam mana? Tangan dia besar ni bang. Lengan dia besar ni bang. Dia pakai baju Lakners tu. Baju Jepun tu. Wow, aku kat situ aku bantai ketawa lah. Sebab dia comel lah budak tu. Bukan kita menghina tidak. Tapi macam budak tu macam dia. Kalau tak ada dia tak, malam tu dia memang tak best lah show tu. Memang dia tu menghidupkan. Nah. Dime tu saya ada 4 biji lah dime. 3 saya beli custom shop, 3 warna. Hijau, lightning bolt yang macam apak pakai tu saya dah pakai dulu. Warna biru tu, lightning bolt dengan brown bolt tu. Ada gambar tu. Satu lagi stealth. Ha, stealth tu semua saya jual. Okay guys, saya tak boleh lama. 12:30 dah, saya kena stop. Okey, besok saya nak kena tengok mak mentua saya pula. Okey? Ha, InsyaAllah besok kita sambung lagi. Macam-macam kisah lagi. Kau ingat lagi dah. Funfair, konsert, dalam recording. Ha. 40 tahun, bang. Takkan satu hari habis punya. Relax, banyak cerita lagi, bang. Okey? Besok tengok cerita macam... Korang ingatkan aku macam mana Naha cerita besok bila sign kontrak dengan Babylon dulu. Dia seorang kerja demand nak beli helikopter. Kau ingat aku cerita tu? Besok saya cerita. Ha. Besok sambung eh. Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana kongsi, sharekan. Harap maafkan saya kalau saya terkasar bahasa apa-apa. Tapi yang pasal budak tupa tu betul. Dengan Naha tu. Ha. Okey. Okay guys, terima kasih. Helikopter besok. Ingat bang, apa cerita nak Abang Naha suruh nak beli helikopter. Ingatkan saya besok. Saya banyak sangat cerita saya tak boleh ingat lah. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat saya, salam 3M, salam Nohal. Okay, double 3M, double Nohal. All the best. Bye bye. Thank you.
Hai. Orang tengah jam, kau pergi minta I love you and come on lah. Chill dulu, sabar, Bob tenang. Dorian, apa benda kau Dorian ni? Melodic acoustic rock ballad. Apa benda ni? Thank you.
250 BM, ha. Main 250 BM. Aduh, kau iklan pula.
Speed metal, speed metal. D minor metal. Satu bilang. Thrash metal, mampus. Power metal, speed metal, ambil kau.
apa benda spiritual macam ni? Alah, apa benda? Sebab kelakar ni. Ada lagu Carlos tak? Siapa minta lagu Carlos? Klasik metal, klasik metal. Carlos. Pas melodi. Tengok jam-jam tak ada. Balus eh, bukan blues tau, balus. Balus. Okey. Balus. Balus. Blues backing track. Let's call ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow blues ah. Same old blues back in the day. Okay.
Thank you.